ông. Tapi bukan mereka berdua.
Iya, dia juga ikut. Dia juga ikut. Tapi kenapa enggak dilaporkan? Karena dilaporkan ada tidak ada. Oh, sebelah diri itu. Jadi itu semua karena kita ingat semua itu, makanya kita buat kesenangan. Nah, kita sudah pulang dari rumah keluarga, sudah ada informasi bahwa apa korban terbujur ya? Apanya? Usus. Aa, kita tambah satu luka terbuka yang sudah dijahit pada daerah telinga, terdapat satu luka bacok menyilang dari leher bagian belakang sampai dengan puncak bahu sebelah kiri. Di punggung tambah satu buah luka bacok pada punggung kanan. Pada bagaimana ini? Sidang jadi pertama kan, toh? Tadi Kang mau di anu Kang namanya saksinya. Nah, tapi saksinya belum hadir. Saya sih mau saksinya dihadirkan yang sidang keduanya semuanya. Oh, ini baru saksi pertama. Iya, saksi pertama saya. Saksi dari mana itu yang datang mau dihadirkan juga? Saya sama pengadilan. Dan kalau saya dari korban. Korban. Ya. Terus saksi ini kan tadi saksi saksi dari TKP pertama belum hadir. Sama saksi yang TKP kedua belum hadir juga. Kami minta tolong hadirkan saksi yang lain supaya kita tahu keterangannya gimana caranya menghilangkan nyawa seseorang. Pernyataan hasil dari pihak terdakwa sendiri seperti apa menyikapinya? Ya sih dia mau mengakui sendiri saja, bukan padahal dia sudah 8 orang. Nah, jadi tadi ini baru pengambilan keterangan saksi pertama, sidang awal di? Sidang awal. Ditunda kapan itu matiar lagi? Saya kurang tahu juga kapan. Jadi harapannya tuh sidang berikutnya? Saya mau harapkan tolong dipanggilkan semua saksi dari TKP pertama sama yang TKP yang kedua begitu supaya keterangannya lebih jelas. Itu bapak tak dibunuh bagaimana pak? Kalau bapak saya sih parah. Sadis. Ya sadis. Lebih dari hewan caranya membunuh. Kalau lukanya bisa ditunjuk di bagian. Kalau luka pertama di UGD yang di satu rekon, pertama ini di sini hampir putus. Yang TKP pertama? Iya, sama ini dengan tangan. Jadi kedua di belakang. Sama leher. Ya di tembok itu keluar ususnya. Di tembok dikasih keluar ususnya. Ada pernyataan tak di mana dari pihak terdakwa pada saksi dan lain? Kalau banyak pembantahan di dalam. Dia tidak mau akui, begini-begini, padahal dia bawa parang.